Assalamualaikum teman, welcome to channel Bubun Beauty Care. Kali ini Bubun akan nge-review skincare, yakni masker. Bubun suka banget masker-maskeran, dan masker yang Bubun review adalah masker by Lea Gloria. Oke teman-teman, sebelum kita review bareng, jangan lupa subscribe channel Bubun Beauty Care biar kamu nggak ketinggalan info-info seru dari Bubun. Bubun kedatangan paket masker ya. Jadi paketnya udah Bubun buka duluan, udah Bubun tes. Dan maskernya ini murah banget ya teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman udah familiar, apalagi khusus ladies ya, tentang skincare masker ini. Dan cukup familiar dengan masker brand by Lea Gloria ini ya. Kenapa sih Bubun beli masker ini? Karena setelah Bubun cari di marketplace seperti Lazada ataupun Shopee ataupun Topet gitu ya, banyak banget jenis masker, harganya pun bervariasi. Dan dari semua harga itu, yang paling murah ini untuk masker ini ya, masker tepung ya, jatuhnya powder masker ini ya, mereknya by Lea Gloria. Nah, untuk ukuran 50 gram ini Bubun dapat harganya itu di 15.000. wah, murah banget loh teman-teman. 50 gram, biasanya kalau ukuran 50 gram itu paling murah aja Bubun beli waktu itu 50 ribuan ya. Nah, ini cuma 15.000. 50 gram itu bisa Bubun pakai, bisa sampai 10 kali pakai gitu ya. 10 kali pakai dan cukup irit ya teman-teman. Untuk teksturnya ini seperti powder gitu ya. Dan pemakaiannya juga gampang, tinggal tambahin air mawar ataupun air mineral, terus apply ke wajah yang udah dibersihin sebelumnya, diamkan sekitar 15 sampai 20 menit ya, sampai mengering ya gitu ya. Nah, fungsi tiap masker dari by Lea Gloria ini beda fungsi ya, sesuai jenis kulit kamu. Nah, di sini Bubun beli ada 6 varian sebenarnya. Yang 6, 2 variannya itu udah mau habis yang satunya gitu ya. Pertama Bubun pakai varian green tea. Green tea ini kan khusus untuk kulit yang cenderung berjerawat, karena wajah Bubun ini minyaknya lumayan berlebih. Terus Bubun pakai, jadi Bubun beli 6 macam Bubun susun ya, sesuai dengan kondisi kulit wajah secara bertahap gitu ya. Bubun pakai green tea dulu, jadi Bubun abisin tuh jerawat, masker jerawatnya gitu. Alhamdulillah ada sedikit perubahan ya, namanya juga alami ya teman-teman, skincare alami seperti masker nih ya. Nah, Bubun pakai yang green tea awalnya, alhamdulillah ada perubahan. Memang nggak bisa langsung cepet, tapi paling nggak runtusan dan jerawat tuh udah mulai berkurang. Terus ya udah lumayan lah terkontrol minyak di wajah Bubun. Setelah itu Bubun pakai yang untuk pengontrol minyak ya. Nah, untuk pengontrol minyak sekarang ini Bubun pakai yang seri mood eksklusif ya. Jadi mood ini dia untuk melembabkan wajah, mendetoks ya racun dalam kulit wajah, dan menghilangkan noda bekas jerawat. Jadi setelah Bubun pakai masker green tea nya habis gitu ya, Bubun lanjutkan dengan mood ya, masker mood nya jadi ini sedang dipakai dan bentar lagi mau habis. Nah, planning Bubun begitu. Setelah nanti yang masker moodnya habis, Bubun lanjut dengan strawberry. Kenapa strawberry Bubun pilih? Karena strawberry ini bisa mengecilkan pori-pori dan mengurangi minyak berlebih pada wajah dan komedo. Dan hebatnya karena ini maskernya natural, ini bisa dipakai setiap hari karena ada di sini tulisannya make it your daily routine. Jadi kalau kamu nggak sibuk banget atau ada waktu luang dalam satu hari, bisa pakai masker gitu ya. Gak apa-apa dipakai tiap hari, karena ada beberapa masker tertentu kayak masker kertas atau masker pasta itu nggak bisa dipakai tiap hari ya. Terus kalau misalnya nanti strawberry ini habis, Bubun akan lanjut pakai avocado. Avocado ini kelebihannya dapat menghaluskan kulit wajah, mencegah kerutan dan menyamarkan flek dan noda. Jadi karena Bubun jerawatan, pakai masker jerawatnya udah mulai kempes, terus didetoks wajah Bubun, terus pakai masker strawberry untuk, ini rencana ya teman-teman, untuk mengecilkan pori gitu ya. Abis itu baru minyaknya berkurang, kerutannya ini kita jaga jangan sampai cepat berkerut. Jadi fungsi masker ini salah satunya itu anti aging juga ya buat teman-teman.
biar nggak cepet tua gitu. Karena wajah kita ini perlu nutrisi, nutrisi dari luar, ya kalau dari luar ya seperti masker dan krim-kriman, dan nutrisi dari dalam seperti makanan. Nah, kemudian untuk selanjutnya, kalau misalnya avokadonya udah habis, wajah bubun udah aman gitu ya, bubun lanjutkan dengan masker egg white honey. Jadi egg white honey ini fungsinya dapat mencerahkan wajah kusam, menyamarkan parut halus, dan mengencangkan wajah. Jadi wajah kita kan kalau udah jerawatan, udah di detox, udah dibersihin, udah cerah gitu ya, pakai masker telur ini dia jadi cerah lagi, tambah cerah gitu ya, dan menyamarkan parut-parut halus ini. Jadi kalau kamu punya bopeng-bopeng halus, kalau rajin pakai masker ini katanya sih bisa menyamarkan ya, dan yang mantepnya lagi bisa mengencangkan wajah. Terus kalau misalnya udah habis, bubun akan lanjut dengan masker eye sorbet whitening. Jadi ini yang udah, anggaplah kulit wajah bubun udah aman, minyaknya udah terkontrol, wajahnya udah cerah. Nah, ini untuk mempertahankan kecerahan wajah dengan menggunakan mentos. Jadi ada sensasi dingin di wajah kita. Jadi ini kan masalah wajah nih, udah beres nih masalah wajah. Nah, ini untuk maintenance-nya. Ini adalah maintenance. Jadi bubun pakai ini terakhir karena fungsinya masker ini maintenance. Untuk harganya Rp15.000 cukup terjangkau. Nanti bubun akan infokan link pembeliannya di description box. Jadi bubun rasa buat kamu yang lagi nyari-nyari masker murah, muka bermasalah gitu, ke klinik nggak, budgetnya dikit gitu, paling cuma bisa facial doang, beli krimnya juga ya belum ada dananya gitu. Jadi solusi dari bubun ya pakai masker tiap hari. Nah, masker yang bubun rekomendasikan ini by Layer Gloria, karena bubun udah pakai duluan ya. Oke teman-teman, semoga review masker ini bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe channel Bubun Beauty Care biar kamu nggak ketinggalan info-info seru dari bubun. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.